Acara yang bertemakan eksperiensi interaktif teknologi ini diselenggarakan dengan menampilkan teknologi-teknologi interaktif kepada mahasiswa-mahasiswi maupun masyarakat luas melalui lomba, expo, seminar, dan workshop. Acara ini bertujuan untuk membuka pikiran masyarakat luas tentang teknologi terkini yang jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam acara ini, Himti memamerkan permainan ular tangga terbesar di Indonesia yang mencetak rekor MURI. Prestasi ini adalah salah satu misi dari Himti untuk menciptakan kreativitas baru dan membuat kreativitas anak-anak Himti dikenal masyarakat luas. Di hari ketiga Hexian 2013, Himti mengundang Billy Simpson untuk memeriahkan acara dengan membawakan lagu-lagu single terbarunya. Billy sendiri mengaku sangat senang menjadi bintang tamu di acara ini dan berharap kedatangannya dapat menghibur mahasiswa dan pengunjung di acara Hexian 2013. Gue sangat-sangat impres gitu setiap kali datang ke acara begini, ikut-ikut serta, ikut-ikut nyuksesin lah, walaupun gue bagian kecil aja cuma nyanyi. Kan panitia semua lebih kerja lebih keras, bikin event kayak gini kan gak gampang juga. Dan gue seneng lihat anak-anak muda bisa make something new gitu, membuat sesuatu yang baru, kayak misalnya ular tangga tuh yang gede itu. Itu bener-bener, waduh, dari kemarin-kemarin pas gue lihat di Twitter juga, wow, this is great. I mean, umur-umur kita, umur-umur masih muda tuh untuk bisa create something new, untuk istilahnya membuat sejarah dalam bentuk apapun, mungkin kecil, mungkin besar, tapi at least bikin gitu, bikin sesuatu itu sangat-sangat bagus untuk kita maju ke depan. Karena kan umur masih panjang nih, perjalanan masih panjang gitu. Jadi itu jadi modal bagus banget buat kita. Gue seneng banget lihat mereka semua bikin apa, kayak komputer-komputer dijajarin, kompetisi game segala itu. Wow, jadi kangen juga zaman-zaman kuliah zaman dulu kan. Hexian sendiri ini udah yang ketiga kalinya dari tahun 2011 dan ini yang ketiga, dan tahun ini kami mengangkat tema yaitu Experiencing Interactive Technology dengan tujuan mahasiswa dan masyarakat, karena ini dibuka untuk umum, bisa datang ke expo kami, datang ke seminar, workshop, dan lomba ya, untuk mengalami sesuatu yang namanya Interactive Technology. Jadi karena teknologi yang di dunia ini udah berkembang pesat dan udah sangat maju, dan juga kami nggak lupa sebagai anak IT juga memperkenalkan gitu untuk mereka.